Allah. Kamu berdarahnya banyak sekali loh. Gak usah lebay deh. Karena aku pakai saus tomat. Itu tadi orang-orang itu ngejar-ngejar kamu tuh. Copet. Iya. Emangnya kenapa? Kok berhenti kesini sih, Mas? Turun. Turun. Ngapain bawa tukang copet? Enak aja! Kamu aku laporin ya ke polisi ya? Kamu udah nabrak aku terus kabur lagi! Kamu mau ngelaporin saya ke polisi? Ya, lebih baik gini aja, kamu saya bawa lagi ke TKP mau? Ya? Saya bawa kamu ke TKP, saya serahin kamu sama orang-orang yang tadi ngejar-ngejar kamu itu. Mau? Kamu tahu nggak? Itu bucin yang aku bawa itu harga ratusan juta! Dan anjir gara-gara kamu nabrak aku! Kamu nabrak kamu? Mau direka ulang adegannya? Ya? Biar tahu seperti apa. Yang pecicilan lari siapa? Aku tuh gitu besar! Aja. Ya kalau memang kamu nyuri guci itu, kamu di mana ruginya? Hah? Ya aku rugi besar lah, enak aja. Oh, tak bawa kamu kantor polisi. Enak aja. Kemana? Enak aja, kamu udah nabrak kantor lagi. Ayo ganti rugi ya. Enak aja. Aku rugi besar ini. Waktu kamu dikejar-kejar, aku gak sempet nolongin. Padahal niatku itu pengen nolongin. Kamu itu keburu kabur di bawah mobil. Dibantu kamu apa tidak? Belum tentu aku selamat. Gak ngaruh lah. Sekarang kamu mau kemana? Bukan urusanmu. Udah makan? Itu juga bukan urusanmu. Mir, sekarang aku lagi ada duit. Kita makan yuk. Nah, kalau cuma makan aja aku juga bisa. Kamu itu ngoceh-ngoceh terus, marah-marah terus. Ya gimana kalau kamu itu berhenti nyopet? Kamu ikut ngamen karo aku aja, ya? Kita bisa hidup bahagia, bernyanyi-nyanyi ria berdua. Enak apa? Kamu urus aja urusanmu sendiri, itu bukan urusanmu, tahu? Mau aku jadi apa, kek? Aku yang menentukan nasib-nasib aku. Nasib itu diatur masing-masing. Ya wes lah, gak apa-apa. Tapi kamu tetap ke sini kan, ke Malioboro? Iya. Tapi mau ngapain aku di sini itu rupanya urusanku. Wes ah. Hati-hati, darling. Ya. Jangan sampai copet dicopet. Oke? Ibu tadi ke toko kamu. Kamu gak ada. Kemana? Tadi ke angkringannya Tarjo. Ibu juga sudah ke angkringannya Tarjo. Kamu juga gak ada? Ya tadi saya ke tempatnya Mbak Inaya. Biarkan dia di sana. Sampai dia tahu akan kewarasannya. Sampai dia sadar akan kebodohannya. Bu, kalau hanya untuk menjaga Mbak Inaya saya masih sanggup, Bu. Tapi ibu yang gak sanggup. Dia itu sudah mencoreng nama keluarga. Sudah merusak dirinya sendiri, merusak orang banyak. Ya, saya sudah terlalu sering dengar ibu bicara seperti itu. Seharusnya, kamu tidak usah menengok ke dia. Kamu harusnya memikirkan diri kamu sendiri. Saya baik-baik aja, Bu. Kamu itu sudah cukup umur, tapi kamu belum menikah. Kamu jangan cukup puas dengan sudah memiliki satu usaha toko. Pikirkan lebih dari itu.
Jadi karena ibu sekarang sudah jadi dosen, terus ibu masih bisa berpikir untuk jadi mahadosen. Apa ada jabatan seperti itu, Bu? Jangan seperti anak kecil jalan pikiran kamu, Rio. Saya ini hanya mau menjadi diri saya sendiri. Bukan menjadi apa yang seperti ibu mau. Rio! Kamu mau saus kok kak? Saus ini. Ini gimana nih ulangan kamu hari ini di sekolah? Aku dapat 9 kak. Hebat 9? Hebat. Kalau aku 10. Kamu 10? Aku berkali-kali 10. Bohong kak. Udah. Tapi kak, Pak Guru minta bayaran bulan depan. Bayarnya cuma sekali. Tas aku juga udah sobek, kak. Nih, kita bawain makanan buat kalian. Ini, dimakan ya. Makasih ya, kak. Ayo, makan di dalam. Tapi ingat, sebelum makan, jangan lupa berdoa dulu ya. Iya, iya, kak. Cepet. Banyak ya makannya. Iya, kak. Malam, darling. Kamu itu ngikutin aku ya? Astagfirullahaladzim. Mir, kamu itu ndak boleh seujun karo aku. Aku ini sudah tahu dari dulu kontrakanmu di mana. Ya terus kamu itu mau ngapain kesini? Hah? Mir, ini aku bawakan makanan buat kamu. Aku tahu kamu itu belum makan, ya toh? Dadah, terima kasih. Mir, aku bingung. Kenapa kamu itu selalu ndak suka karo aku? Karena kamu itu terlalu banyak membual. Hah? Aku membual? Astagfirullahaladzim. Mir, aku ini ndak membual, tapi aku ini menggombal. Dan aku gak suka sama orang munafik. Mir, aku begini ini karena aku itu pingin kelihatan baik di matamu. Mir, susah betul mau berteman sama kamu. Ngomong kosong, siapa juga yang mau berteman sama aku? Aku ini tuh udah kayak sampah. Dan di mana-mana sampah itu tuh dibuang. Tahu? Mir, apa bedanya kamu itu karo aku? Kita ini sama-sama anak jalanan, ya toh? Sama-sama melanglang buana. Bedanya, aku itu tidak menakuti kamu. Oke. Sekarang aku mau bicara sejujur-jujurnya karo kamu. Ya kamu mau ngomong apa kayak serah kamu, bukan urusan aku. Jujur apa kayak? Oke deh. Tapi sekarang kamu terima dulu makanan ini, ya? Ini aku beli dari duit hasil aku ngamen. Ini dari duit halal loh, halal. Sudah. Terima kasih. Tapi masalah halal dah halal. Aku enggak ngerti. Yang pasti aku ini harus hidup untuk membiayai adik-adik angkatku untuk sekolah. Aku ngerti, Mir. Udah, sana. Hey, kamu cantik-cantik kok jutek. Kamu cantik-cantik kok jutek. Ya, wes. Kamu cantik-cantik kok jutek. Hey, kamu cantik-cantik.
maksudnya tuh maling. Yo, itu maling yang kemarin dikejar-kejar itu, terus tak tolongin. Walah, itu maling toh. Kamu kenal sama dia? Ya enggak lah. Yo. Ya udah, ayo kita lapor polisi aja yuk. Ntar dulu, tak mikir dulu, tak mikir dulu. Aduh, mikirnya nanti mumpung ini masih anget, ayo kita lapor polisi aja. Ya di sana, itu. Aduh, barang-barangku ya Allah. Tarjo. Tarjo. Rahayu. Oh, sama Mario juga. Apa kabar? Baik. Lagi ngapain kalian di sini? Ini mobilnya Mario habis gondol orang. Kamu dirampok. Dibawa kabur orang. Yang bawa mobil tuh cewek lagi. Sayang banget. Padahal di Malioboro ini aman loh, enggak pernah ada kecopetan. Ya kalau itu memang aku percaya pasti aman di sini memang. Cuma ya mungkin ini orangnya nih nyopet di tempat lain, terus dia kabur. Terus aku nggak ngerti bagaimana caranya sampai bisa masuk ke mobil terus bawa kabur langsung gitu. Coba nanti aku cari informasi, yuk aku bantu ya. Soalnya teman aku yang guru juga banyak kenal sama anak jalanan di sini. Oh iya, makasih ya. Iya, terus sekarang kalian gimana? Ya pulang kembali. Nggak mau lapor kantor polisi. Tadi aku juga udah bilang gitu, yuk. Nah, aku masih bingung ya. Ya mungkin nanti dipikirin dulu. Halo Mir, di mana kamu? Junet, kamu di mana? Aku masih di Malioboro. Kamu jangan kesini dulu, masih rame. Aduh, aku lagi bingung banget ini. Aku juga bingung. Mir, kamu itu kenapa bawa lari mobil orang? Hah? Makanya, kamu kesini dong, tolongin aku. Geng. Sekarang kamu di mana? Aku di parkiran Jalan Wahid Hasim ini. Cepet kesini. Ya wis, tak situ. Tunggu yo. Ya wis, cepetan. Aku tunggu. Oh, sama lama loh. Makan dulu biar bisa mikir. Tetap aja masih bingung. Ayo kalau bingung lapor polisi saja. Aku tuh udah 2 kali loh ketemu sama cewek itu. Dan aku yakin mesti anak-anak jalanan di Malioboro tuh banyak yang kenal sama dia. Oh, jangan salah. Mereka itu orang yang tingkat solidaritasnya tinggi. Beda dengan pejabat-pejabat kita ya toh. Temennya satu kena kasus, yang lainnya malah kabur ya toh. Beda dengan anak jalanan ya toh. Kalau salah satu teman mereka punya masalah, yang lainnya itu ikut melindungi. Coba bayangkan. Ya, tapi kan bisa minta bantuannya Rahayu. Akhirnya butuh cewek juga toh. Ya bukan, waktu itu kan Rahayu pernah bilang gini, dia punya teman guru juga, terus kenal sama anak-anak jalanan di Malioboro toh. Nah, kalau gitu telepon Rahayu aja sekarang, atau temui Rahayu aja sekarang. Nih, catat nomornya nih. Catat. Gak usah. Ingat, Rahayu itu masih jomblo. Ting. Itu hal yang harus kamu ingat. Jangan cengar-cengir gitu.
Mbok kamu tuh bereaksilah seperti cowok normal. Ya terus aku harus ngapain? Baik, mau kemana kamu? Duduk, dimakan dulu. Makan, cepet dong. Oke, bude kelek, bok. Terima kasih ya, Pak. Oh, geng. Matur nuwun, nggih. Makasih, Pak. Ger. Banyak atau duitnya? Masa mobil sebagus ini cuma 5 juta. Ger. Masih untung ada yang mau beli. Ya toh, mobil ini juga enggak mungkin dia berani jual untung. Kan enggak ada peraturannya. Pasti nanti mereka preteli baru dijual satu-satu. Tapi kamu sudah dapat komisi kan? Kamu kan sudah lihat sendiri. Tipis, lumayanlah buat gak ngamen beberapa hari. Jangan bilang siapa-siapa ya. Tidak mungkin aku bilang. Aku kan gak kenal sama yang punya mobil. Sebenarnya orang yang punya mobil ini, orang waktu itu juga bawa aku kabur dari para pengejar. Waktu, gawat. Berarti dia itu tahu kamu dong. Hah, gak kenal inilah. Udah. Tapi untuk beberapa hari ke depan, kamu mendingan tidak usah muncul, oke? Ya, terus bagian pikpus siapa yang ngasih? Aja, biar aku. Oke, sekarang kita makan dulu. Tidak, aku mau pulang aja. Bukannya udah reda sekarang? Tunggu sampai reda. Itu ada bosnya? Ya ada, mereka itu jaringan. Makanya kamu tuh harus ketemu sama bibusnya mereka. Gimana? Di Malioboro. Namanya Giman. Kiki Manjung. Tapi kalau ketemu, mendingan kamu gak usah ketemu lah. Ya, belum juga dicoba. Ya tapi mereka tuh orang-orang yang dia takut mati. Intinya kan selama mereka masih manusia, makannya makan nasi, minum air, ya gak perlu ditakutin. Ya pokoknya aku tetap mau cari perempuan itu. Jadi malingnya tuh perempuan? Ya aku udah 2 kali ketemu sama dia. Sudah tahu namanya? Aku mau cari tahu, karena gini aku tuh bukan orang yang percaya sama yang namanya kebetulan. Gak mungkin kebetulan 2 kali gitu ketemu sama perempuan yang sama. Pasti ada maksudnya. Ya gak usah dibikin sebegitunya lah. Saya habis ngeliat barang tuh di Malioboro, terus tiba-tiba pas balik, gak lama mobilnya dibawa kabur. Sudah lapor polisi? Nanti biar saya urus sendiri aja, Bu.
Dino. Ibu, aku takut ya. Semua orang itu punya rasa takut. Ya, tapi itu aku sampai gak bisa tidur tengah semalam. Soal apa? Mobil kemarin. Alah, orang yang punya mobil itu aja sudah gak mikirin. Ya gak mungkin gak mikirin barang semahal itu. Dia itu pasti dapat ganti rugi dari asuransi, ya toh? Tetep aja aku takut. Itu tandanya kamu itu harus liburan. Karena kita masih punya hak ya untuk menikmati liburan. Ya jelas masih. Semua orang itu punya hak untuk liburan. Gimana kalau kita itu ke Parang Tritis saja? Kita ketemu Nyi Roro Kidul di sana. Kalau enggak, kita ke Solo. Kita nyari Kerajaan Majapahit di sana. Kita tidur, siapa tahu dapat wangsit, ya kan? Kita bisa dapat harta karun. Mir. Sejak kapan kamu itu merasa berdosa? Sejak sekarang. Mir, kamu itu sudah mencuri, ya toh? Sudah nyopet berkali-kali. Sekut-sekut aja. Sekarang kenapa punya rasa menyesal? Ya kalau aku tahu jawabannya, aku udah jawab dari tadi. Saya mau numpang nanya ya, kalau Mas Giman tuh di mana ya? Kenal enggak? Kira-kira bisa ketemu di mana? Sabar polisi. Bukan, Mas. Tahu dari mana? Dari teman. Kenapa? Oh ya, kalau siapanya saya enggak bisa nyebutin, soalnya ya intinya saya cuma mau ketemu sama Mas Giman aja, kok. Mau ngasih ini. Lihat apa isinya tuh? Ya kalau ditanya baik-baik juga bisa loh, Mas. Nanti malah tak kasih. Oh, ya soalnya saya juga nggak tahu mau ngasih Mas Gimannya apa ya, tak bawa biskuit aja. Jadi gimana ya, Mas ya? Santer ya. Ya, terima kasih ya, Mas ya. Oh, kamu tuh kalau kesini bawa teman-teman gurumu yang lainnya itu loh, biar warungku tuh gemerengseng rame gitu. Aku kesini mau ketemu Mario. Nah, kalau mau ketemu ambok ke rumahnya aja toh. Enggak bisa, aku kan enggak biasa. Aku tuh tadi pagi ngasih informasi soal mobilnya dia. Aku pengen tahu kelanjutannya kayak gimana. Loh, kamu tuh belum punya nomornya Mario, kok? Belum? Belah gitu. Padahal kemarin tuh dia tuh udah tak suruh telepon kamu loh. Udah telepon belum? Belum juga. Belah bocah iki piye toh? Aku tuh khawatir sama dia. Soalnya kalau berurusan sama orang-orang kayak gitu kan serem. Aku takut gitu loh kalau dia kenapa-kenapa. Aduh. Kalau sudah khawatir itu, biasanya itu berlanjut. Lanjut apa? Ya, berlanjut sampai ke Polokromo gitu atau pelaminan gitu. Aduh, ngawuri pasir. Ngawur kok kamu tersipu malu. Ayo, Mas Jay. Ayo, Mas. Yo. Laku. Wis cepet. Yo. Ah. Pak Cikori. Mas, permisi, Mas. Saya mau numpang tanya, Mas. Kalau yang namanya Mira itu kenal enggak ya? Dia di daerah sini katanya. Eh, Mas.
Mira tuh di sini banyak, Mas. Ada Mira Lesmana, ada Mira Megawati, ada Mira W. Ini Mira Malioboro, Mas. Dia sering di Malioboro. Malioboro juga banyak, Mas. Mira, Mas. Mira Estianti tukang pecel. Mira Bentuk pelayan toko. Yang mana? Jelas dong. Ini anu Mira. Aduh. Saya tuh Mira. Jadi copet dong, Mas. Wah, ngawur tenan wong iki. Wong iki ya ora bener. Ngawur tenan wong. Enggak, maksud saya bukan gitu. Ya saya taunya dia itu ya copet. Berarti sampean ngomong kalau kampung kita ini kampungnya copet ya? Enggak begitu. Yang saya hanya mendengar bahwa Mira itu ya memang dia tuh copet gitu, Mas. Saksi ya, benar kali juga. Jelasin dulu, Mas. Saya bingung juga jelasin gimana ya supaya sampean ngerti aja. Kita emang hidup miskin di pinggir kali, tapi bukan berarti kita enggak punya harga diri. Wes kita beri aja, weh. Coba aja ya. Iya bener ya, takutnya tuh luka dalam, Mas. Nggak ada luka dalam, nggak ada Mas. Udah tinggalin aja, tadi sakit, sekarang udah mendingan. Malah ribet loh, kita lapor polisi aja ya. Nggak usah, kemarin mobil hilang nggak usah lapor polisi, sekarang dihantemi orang nggak mau lapor polisi, terus kamu tuh mau lapor sama siapa? Ya orang aku juga salah ngomong kok. Makanya jangan sok jadi detektif, biar polisi aja yang nyari mobilnya. Yang penting kan sekarang aku udah tahu nama perempuan itu Mira, dia itu tinggal di Gajah Wong. Jadi bos yang di Malioboro itu ngasih tahu ke aku semuanya. Mosok? Ya nggak mungkin mosok bos ngasih tahu dengan begitu aja. Ya aku ngomongnya baik-baik, cuma salah ngomong pas dekat pinggir kali. Ngapain ke situ-situ toh? Makanya lain kali itu ngajak aku apa Rahayu, biar ada saksi gitu loh. Ngapain mesti ngelibatin Rahayu itu ngapain? Lah wong Rahayu yang ngasih tahu bosnya siapa kok. Udah aku telepon Rahayu aja ya. Enggak usah. Ngapain sih? Duh.
Nggak usah ngelibatin Rahayu. Sita, wis to meneng ora usah cewek. Halo Rahayu. Heeh, ini lo Mario. Mario, wah, babak bundas, batuke wah, retek. Heeh. Udah kamu cepet kesini ya. Heeh. Ini kayaknya harus dibawa ke UGD. Heeh. Lah wong tenan kok. Ya cepet ya Rahayu ya. Strep. Kamu ngapain sih? Mesti ngomong-ngomong sama Rahayu kayak begitu ngapain? Loh, dia itu tadi kemari, dia itu khawatir sama kamu. Kalau kamu kenapa-kenapa, ini ternyata beneran, tata? Hah, padak, kek. Waduh, laki-laki itu tak tempatin dia aku. Laki-laki mana? Yang punya mobil itu. Tahu dari mana? Mas Giman. Hah? Kurang ajar Mas Giman itu. Brengsek. Dia itu sudah tidak pantas jadi pemimpin. Harus dilengsarkan. Gimana kalau kita demo aja? Duh, aku jadi panik nih ya. Nah, kamu itu tidak usah panik. Kita tidak boleh kalah nyala, ya toh? Kita tidak perlu takut dilaporkan karo polisi, ya toh? Kita harus tenang. Masalah ini pasti bisa selesai. Ya, aku jadi cemas gini. Tidak tahu kenapa. Itu sudah jelas. Sudah jelas tandanya kamu itu butuh refreshing, harus liburan. Bagaimana kalau kita itu pergi ke pantai atau ke gunung? Kalau enggak ke selatan atau ke utara? Utara mana? Kita ke utara itu ke Gunung Merapi. Di sana ada makam Mbah Marijan. Kita sungkeman, kita tidur di sana. Siapa tahu kita itu dapat wangsit, ya toh? Bisa terbebas dari masalah. Aduh, awas. Mir. Baru kali ini aku lihat kamu itu menjadi orang yang merasa dirinya itu paling banyak dosa di dunia. Kamu nonton TV-TV toh, lihat berita toh. Orang korupsi, makan duit rakyat. Ya toh? Dia tenang-tenang aja, hidup santai. Ya toh? Bisa makan enak, tidur nyenyak. Nah, ya toh? Sidang pakai baju bagus, ketawa ke TV. Tapi apa? Melakukan perbuatan dosa toh? Makan duit rakyat? Enggak usah, aku pulang dulu. Enggak ngerti aku sama kamu. Kamu enggak usah pulang. Kalau kamu pulang, bahaya. Dengan kamu itu ke kontrakan ku aja. Di situ kamu itu akan aman dari laki-laki manapun. Kamu pikir kamu bukan laki-laki apa? Hah? Kamu cantik-cantik. Diam, aku yang berbicara. Oh ya, aku bukannya takut bicara, cuma kadang-kadang itu ya aku cuma ngerasa percuma bicara sama mereka itu. Ya tapi kan kekerasan juga bukan jalan satu-satunya. Dek, ada yang namanya Gendut? Iya, Bu. Ibu Miranya ada nggak? Nggak ada. Oh, Bapak kesini lagi. Ya, saya nyari Bu Mira. Gak ada. Miranya gak ada. Ya udah. Makasih ya. Ya, sebenarnya sih kalau waktu itu mereka dangroyok ya aku masih bisa gitu ngelawan satu-satu. Pasti kalah gitu. Kira-kira perempuan yang maling itu usianya berapa ya? Ya, kenapa memangnya? Kamu lihat sendiri anak-anaknya sudah sebesar itu? Ya, mungkin di bawah kita. Mungkin seumuran, tapi kayaknya di bawah. Kamu percaya? Ya, aku udah dalam kapasitas untuk mempercayai mereka. Karena biar bagaimanapun kan dia mencuri mobil itu. Kamu mau kemana lagi? Ya, aku mau pulang.
Gak apa-apa, aku pulang sendiri aja. Biasanya perempuan itu paling senang kalau diantar, ayo. Kamu jadi ke polisi? Belum, Bu. Kamu ini gimana, Torio? Mobil itu dibeli pakai duit. Saya tahu, Bu. Dan saya sudah tahu orangnya siapa yang ngambil. Cuma belum ketemu. Mana mungkin seorang maling mendatangi korbannya? Terus, kenapa itu mukamu babak belur seperti itu? Halo? Ya? Kakak saya? Oh iya, iya, iya. Ya besok saya kesana. Besok pagi ya. Ya terima kasih. Kenapa kakakmu? Cuma disuruh kesana aja. Rio! Rio! Kamu belum menjawab ibu! Rio! Apa habis dilakukan? Mau kamu itu dapat masalah. Lah, kalau aku tahu rumahnya, malah aku mau datang ke rumahnya. Wedan, kamu itu wedan. Ya emang edan, biar sekalian aja edan. Sudah, aku mau duduk ya, sesat dulu. Aku pengen pulang. Tolong bilang sama ibu, Mbak gak betah di sini. Ya aku juga nggak pernah setuju kalau ibu tuh naruh Mbak di sini gitu. Cuma kalau memang Mbak mau pulang, jangan bikin ibu berpikir negatif lagi. Mbak janji Rio. Aku juga belum berhubungan terlalu baik lagi sama ibu. Maafin Mbak ya, karena Mbak. Kamu jadi berselisih sama ibu. Ya, selama itu benar, ya aku tetap bertahan. Kamu hadap ke dokter sekarang ya. Tapi ibu juga harus tahu tuh. Kok masalah itu kamu saja yang bilang. Mario, kalau ibu menolak aku pulang ke rumah, aku akan terima. Tapi Mbak tetap akan keluar dari sini. Ya, biar aku ngomong sama ibu. Ya. Situnya maling itu toh? Iya, aku sengaja kok nunggu kalian. Temanmu mana? Kok wani-waninya kamu nyari temanku? Kemarin itu temanmu ke rumahku, tapi aku lagi pergi. Makanya aku tungguin di sini. Oh ya, tak bilangin ya. Teman-temanmu kemarin itu njotosin teman-temanku. Temanku maksudnya. Temanmu itu udah edan semua toh? Kamu hati-hati ya kalau ngomong tentang teman-temanku. Lah iya toh, aku cuma nanya doang kok.
dijotosi. Teman-temanmu itu main edan semua kok. Kalau enggak edan ya stres. Oh, udah, sekarang temanmu gimana? Udah bilang sama aku. Ya, Jo. Fir, di mana kamu? Di ini lagi jemput Mbak Inaya. Mau pulang? Mbak Inaya pulang. Alah, syukur deh. Iya. Ini kamu dicari. Namanya namamu siapa? Oh, copet. Halo. Ini aku Mira. Kamu yang bawa mobilku kabur ya? Iya. Kamu di mana? Ini aku di Malioboro sama temanku ini. Aku udah nungguin kamu dari pagi. Kamu lo ketemu tak? Mari lagi pulang. Iya, aku tahu kamu tuh marah sama aku. Bukan marah lagi nih, emosi. Ya wes, aku ke rumah kamu saja. Kamu jangan kabur ya. Iya. Matiin toh, kini. Yaudah, aku minta alamatnya sini. Terus mau ngapa kamu? Aku mau datang ke rumahnya, kenapa sih? Terus kalau mau datang tuh nyawamu piro? Udah, itu urusan aku. Mana sekarang alamatnya? Ingat Inaya, ibu hanya memberikan kamu satu kesempatan. Kalau kamu masih membuat masalah sama ibu, ibu akan tega mengusir kamu. Injek, Bu. Gak harus pakai nada mengancam gitu loh, Bu. Ibu tidak mengancam. Ibu hanya menegakkan peraturan keluarga. Saya paham, Bu. Sudah, jangan marahin Mario terus. Ibu itu tidak pernah mengancam Mario atau kamu. Ibu hanya kalian itu menurut, sama seperti waktu kalian masih kecil. Ya memang jadi dewasa itu sulit kok, Bu. Siapa dia? Ini yang bawa kabur mobil saya, Bu. Jadi kamu yang bawa kabur mobil anak saya? Nah, saya Mira, Bu. Saya tidak butuh nama kamu. Saya ingin mobil anak saya kembali. Iya, Bu. Ya udah, Bu. Nanti biar saya bicara sama dia. Ibu sama Mbak Inaya masuk aja, Bu. Kamu sebaiknya bawa dia ke kantor polisi. Jangan kompromi sama maling. Iya, Bu. Tahu aku salah, tapi aku juga bisa menyesal. Ya, semua orang juga bisa menyesal, tapi harus tetap bisa bertanggung jawab. Mobilnya sudah aku jual. Dijual? Ya nggak mungkin kamu jual, orang surat-suratnya nggak ada. Buktinya laku. Kamu jual berapa? 5 juta. Oh, gila kamu. Hah? Dijual 5 juta? Ya, tadinya aku nggak mau jual. Tapi temanku nyuruh jual, akhirnya aku jual. Bener kamu nih. Aku cuma bisa minta maaf. Minta maaf tuh gampang. Sekarang masih mungkin enggak untuk aku cari mobilnya? Aku rasa udah enggak ada deh. Aku ini mungkin harusnya nurut sama kata-kata ibuku ya. Hah? Bawa kamu kantor polisi aja ya. Jangan. Aku udah siap. Ya enggak bisa bilang enggak siap, ini negara hukum kok. Oke, aku siap di penjara. Tapi aku titip 3 anakku ya. Itu anak-anakmu? Anak angkatku. Aku ambil mereka jadi jalanan. Kasihan mereka ditinggal sama orang tuanya. Dibuang gitu aja. Kalau kamu siap, kalau kamu mau ngurus mereka, ya aku siap di penjara kok. Gini-gini tuh masih ada diri, tau gak? Kenapa gak tersinggung itu?
aja. Ongkosnya dari Magelang sini tuh. Loh, nanti kalau saya bayar anak buah gimana dong? Oke, oke. Ya. Ya, tadi ya. Mau cari mobil Jeep merah ya? Iya, Pak. Udah dibeli orang. Dibawa kemana, Pak? Dijual. Iya. Bapak punya alamat ya? Selalu ada di saat ku gundah, di saat ku rapuh, tapi kini kau kan pergi, tinggal aku untuk selamanya. Menurutku besok aja lagi kamu ketemuannya sama Mario, atau kamu ketemu di rumahnya aja. Hah? Dia itu kalau ditunggu malah sering gak nongol. Ya sudah, gak apa-apa, besok aku langsung ke rumahnya aja. Oh gitu ya. Tapi kamu gak kecewa tuh? Gak apa-apa. Lagi pula aku yang salah, aku emang belum janjian sama Mario. Oh gitu. Sudah, aku pamit ya. Oh ya. Hati-hati, Bu Guru. Iya. Bu Guru, Bu Guru. Aku tahu di matamu itu ada cinta yang sangat besar. Ngapain bawa aku ke sini? Ya supaya kamu tuh tahu di mana rumah kontrakan aku. Kakak, hai. Loh, kakak sama bapak ini? Kakak kenal sama bapak ini? Ini kan yang kemarin luka-luka. Ah, wes, coba salim dulu, salim sama kakaknya. Kayak pintar. Nih, aku bawain makanan. Jangan nyebut tapi ya, makan. Dihabisin. Iya, Kak. Ya, makan. Makasih ya, Kak. Maaf ya, aku gak bisa nyerka langsung. Soalnya ruanganku ini ya kotor, sempit, bau lagi. Ya, jadi aku berbang. Apa gelem teri? Apa gelem teri? Ya. Kau pasti heran ya melihat hidup kita yang seperti ini. Dari dulu aku itu udah tinggal di panti asuhan. Aku aja enggak tahu siapa orang tuaku. Karena aku enggak betah di panti asuhan, ya aku kabur. Terus aku tinggal di jalanan. Ya sekarang ya, ya gini lah, sampai akhirnya aku bisa nyewa rumah kontrakan ini. Semakin lama kamu di sini, semakin kamu tuh merasa iba sama kita. Sedangkan kita itu tidak perlu rasa kasihan dari orang lain. Kita udah senang kok sama-sama di sini. Udah.
Siapa ya? Ibu pasti lupa sama saya ya. Saya ini Rahayu, temennya Mario waktu masih kuliah. Ingat enggak? Oh iya, monggo monggo. Maklum, terlalu banyak ketemu orang, jadi lupa. Enggak apa-apa, Bu. Dinas di mana? Sekarang saya jadi guru SMA. Dan? Oh, sudah negeri? Sudah. Ibu mau pergi? Iya. Ada Bu Guru datang. Udah, nih ada Mario, ajak ngobrol dia. Yuk, makasih Bu. Assalamualaikum. Hati-hati Bu. Ya. Duduk. Tiba-tiba datang. Semalam tuh aku ke angkringannya Tarjo, tapi kamu gak ada, aku tungguin. Oh. Gimana, mobilnya udah balik? Ya, sudah dibeli sama orang kampung, tapi orangnya gak ada. Jadi mobilnya dijual sama maling itu? Iya. Lah itu sih udah tindakan kriminal, kamu tuh harusnya lapor ke polisi. Nggak perlu lah, kalau udah serem kok mobilnya bisa balik. Ada Rahayu, apa kabar? Baik-baik, Ayah. Udah di sini aja, Mbak, nggak ada rahasia kok. Pergi lagi. Wah hebat, sekarang udah jadi guru ya. Di Indonesia jadi guru emang hebat, Mbak. Selain waktu pendaftarannya aja bikin stres. Aduh, godaannya banyak banget. Ya udah, ditemani sama Mbak Inaya ya. Ya. Oh, tak ada urusan dulu, tak tinggal ya. Ya, yuk, assalamualaikum. Mario. Hei, ngapain di sini? Sengaja aku nungguin kamu. Lah, masa kamu yang jemput aku? Kan harusnya aku yang tanggung jawab. Ayo, jalan, jalan. Kita sarapan dulu ya, belum makan. Udah ya. Mobilnya itu dibawa tadi subuh ke Wonogiri buat nganteri orang kawinan. Aduh, aku jadi tidak enak lagi sama kamu. Kalau tidak enak, kasih ayam. Panas ya, Pak? Terima kasih loh, kamu sudah memenuhi undangan Ibu. Saya yang mestinya makasih, Bu. Udah ditraktir makan siang. Jadi kamu itu masih single? Iya, enggak tahu nih apa saya memang belum beruntung atau memang enggak laku. Jodoh itu memang punya jalannya sendiri. Mario sudah ibu suruh untuk menikah, tapi karena tidak ketemu, ya enggak jadi-jadi. Siapa tahu dengan ibu ketemu Rahayu, jalan itu bisa mudah. Maksud ibu? Ini hanya usul. Hanya pemikiran orang tua yang kolot. Kalau Rahayu berjodoh dengan Mario, bagaimana? Aduh. Ibu tidak tahu apa yang ada dalam benak Rahayu. Tapi ini adalah pilihan bebas. Jadi bebas juga kamu menjawab atau menanggapinya. Saya yakin Mario juga sudah punya pilihannya sendiri. Ya, jodoh memang soal pilihan. Tapi jodoh juga bisa diminta, toh?
Ibu tahu ini butuh waktu. Jadi santai saja, ya. Kamu tuh harus berubah. Masa ini begini aja? Hah? Kamu hidup normal? Normal dalam ukuran apa? Hidupku sekarang normal kok. Kamu kerja? Aku itu enggak sekolah. Dulu aku itu pernah jaga toko, ngamen, di tukang parkir. Ya sekarang ini, nyopet. Ya, kamu harus berhenti nyopet. Kamu tuh nyekolahkan 3 anak angkatmu itu kan karena kamu mau masa depan mereka nanti tuh lebih baik. Ya harusnya kamu bisa melakukan perubahan yang sama. Mana ada tempat kerja yang mau nampung aku? Ada, pasti ada. Karena itu cuma nabung penyakit kok. Ngapain? Karena ya, takut gak nyampe. Kalau suruh mikir yang dalam-dalam seperti itu. Ya, terserah kamu aja. Yang penting kamu harus ingat bahwa kamu masih punya tanggungan 3 anak itu toh. Maling habis lu bertobat. Kalau sudah bertobat mau jadi apa? Eh? Jadi ustaz? Jadi pejabat? Gak bisa bro. Itu sudah menjadi garis Tuhan, takdir Tuhan. Ya toh? Itu sudah menjadi juga penyeimbang bumi ini. Saya rasa buminya gak bakal jomplang kok pak, kalau cuma karena Mira itu bertobat. Tapi itu merusak harmoni kehidupan bro. Kita-kita, komunitas kita rusak, bener gak? Betul, itu juga biar polisi ada kerjaan. Betul gak bos? Nah, toh. Susah kalau ngobrol sama Raja Maling ya pak. Raja Maling? Si tuangun aja saya Raja Maling, gini-gini. Sarjana ya, lulusan S1 ya, iya toh. Jadi maksudnya saya harus bangga gitu pak, kalau bapak tuh S1 gitu. Ah iya, bangga loh. Ya wes lah, gini aja. Mendingan sampean itu gak usah repot-repot ngurusin Mira. Ya toh, gak penting juga. Aku ini sudah kenal betul karo Mira. Aku juga sudah sering bilang begitu karo Mira. Ya toh. Jadi jelas-jelas kalau orang enggak mau ya udah enggak usah diurusin. Ya enggak, Bos. Ya sudah. Saya permisi dulu, terima kasih informasinya. Ini lebih cepat. Bos. Tapi kelihatannya gerak-geri orang itu mencurigakan. Kita harus hati-hati, waspada. Betul, Bos. Apalagi si Bos. Soalnya si bos itu kan biang, bos. Biang apa? Biang otak kotor, bos. Habis jalan dulu, oke, bos. Mas, mas, dia bawa gendang. Mas, gendang itu disini yang harus cacah, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, ini Mas Junet bawakan makanan. Makasih Mas. Geng. Kak Mira mana? Kak Mira. Iya. Kak Mira ada di pinggir kali. Kalau di rumah nggak ada. Oke. Yowes, kalau begitu kalian belajar lagi. Ya, habis belajar makan, kita habis itu bobo. Sebelum bobo, pipis dulu. Biar gak ngompol. Oke? Assalamualaikum. Sejak kapan kita punya hak untuk melamun? Hidup ini keras. Jadi tidak butuh lamunan. Aku juga tidak tahu kenapa begini.
Mas. Sudah tepat waktunya. Kamu itu harus ikut aku, itu pulang ke desa. Buat apa? Buat apa ya? Aku ini ingin kamu menjadi istriku. Mir, ini serius loh, serius loh. Aku ini masih punya warisan tanah 2x3 di kaki Gunung Kidul. Kuburan? Sawah, bukan kuburan. Kamu tidak pernah cerita sama aku. Gimana aku cerita kalau kamu? Ya toh, kamu itu marah-marah terus. Jadi awalnya dulu itu aku kesini ingin menjadi orang bener, pengen merubah nasib jadi orang bener, tapi kenyataannya gagal. Makanya aku putuskan untuk pulang ke desaku. So, sorry, tidak bisa. Sudah sama-sama dewasa, ya, dan aku siap menampung ketiga adikmu itu. Pasti aku tiap hari kasih makan. Nah, aku itu bukan gak mau ikut, tapi aku itu gak mau nikah sama kamu. Kamu tahu gak sih, Nat, kalau aku itu sedang menata hidupku. Kemarin-kemarin kamu itu udah begini. Nah, ini sudah waktunya berubah. Kamu tahu nggak? Kamu itu sebenarnya orang yang baik. Memang aku baik. Ya karena aku tahu kamu itu orang baik. Tapi aku nggak bisa net sama kamu. Aku nggak bisa terima. Tapi aku yakin net, kamu itu akan punya calon istri yang jauh sempurna dari aku. Depannya jauh lebih normal dari aku. Tadi siang ibu ketemu sama dia. Nggak tahu, ibu kok nyambung sama dia. Ibu banyak ngobrol. Kesimpulannya, ibu ingin menjodohkan kamu dengan Rahayu. Aku juga sudah ngobrol sama dia. Anaknya baik kok, pantas jadi istri kamu. Kok semua jadi ngomongin perjodohan? Tidak ada pembicaraan yang lainnya. Persoalan dalam keluarga ini masalah regenerasi, Mario. Dan ibu tidak mau regenerasi di keluarga ini gagal. Ya, saya akan menikah. Tapi dengan siapa saya menikah itu hak saya, Bu. Tapi ibu punya hak untuk merestui, ngerti? Kalau menilai orang itu baik apa tidak baik itu kan subjektif toh. Bukan berarti kalau Rahayu baik terus dia sempurna. Kalau dilihat dari situ ya mungkin masih banyak yang jauh lebih baik lagi, Bu. Itu kan cuma saran, Torio. Ya aku terima kasih sama Mbak sama Ibu sudah perhatian. Tapi yang jelas dengan siapa aku menikah nanti itu murni pilihanku sendiri. Ini tokoku. Terus ngapain? Oh, ya. Jadi mau pamer ya? Oh enggak, aku mau ngasih kamu kerjaan. Kamu bisa kerja di sini. Nanti kamu pakai seragam yang jauh lebih baik. Dan ya dengan begitu kamu bisa lebih membantu 3 anak angkat kamu. Saya juga bisa bantu untuk mereka bisa sekolah. Enggak, aku enggak bisa kerja beginian. Kamu ikut aja dulu, biar kamu lihat dulu ya. Yuk. Namanya Mira, dia baru di sini. Jadi saya minta tolong sama
bagaimana cara bekerja di sini, kemudian tugasnya kira-kira apa aja, mungkin sedikit cara melayani tamu juga. Dan dia masih baru, jadi memang belum ada pengalaman kerja sama sekali. Kenapa? Kamu berbeda sekali. Apa? Lebih cantik dari Rahayu? Lebih cantik dari Rahayu. Maling itu? Yo, dia sekarang bukan maling lagi, dia kerja di tokoku. Terus? Terus apa? Ya udah ya begitu. Gawat. Duh. Biasanya kalau laki-laki itu sudah gak bisa bilang apa-apa soal perempuan, berarti laki-laki itu jatuh cinta. Alah. Kawan, berarti kamu ini edan beneran. Edan. Edan. Slodron. Ed. Galban. Rahayu. Ini tadi baru diomongin sama Mario, tiba-tiba nongol, berarti panjang umur. Oh ya, Bu Guru, ini saya kasih waktu yang seluas-luasnya agar Bu Guru bisa, saling mendalami perasaan seperti samudra lautan asmara, ya. Saya capus dulu ya. Gimana mobilnya? Sudah balik? Nah, aku udah gak ngarepin mobil itu lagi. Ah, ya sayang tuh. Kecuali kalau kamu sudah dapat gantinya. Sebenarnya permasalahan itu karena mikirin mobil itu jadi murah energi dan memang sudah ada gantinya. Oh, enak banget. Ya justru aku mau terima kasih sama kamu atas bantuan kamu. Aku bisa kenal sama Mira. Mira, maling itu? Oh, dia udah kerja sekarang. Baguslah. Lagi istirahat? Ya, tadi habis dari Dignas. Oh, memang janjian sama Tarjo? Enggak sih, enggak. Cuma mau main. Sudah makan? Sudah. Ya, urusan itu sudah beres. Oh, ada urusan lagi di Solo. Mesti cek barang. Lagi. Jo? Halo? Temenin. Oh. Ya aku tak ke Solo dulu, ada kerjaan. Solo? Nah, ada barang yang mesti lihat. Ya. Mari. Dia tuh gak pusing. Gak mungkin dia ke Solo urusan apa. Kalau urusan batik, dia gak pernah ke Solo kok. Berarti gak pusing tuh Mario itu.
ngapain kita ke sini? Oh ya, apa salahnya ke sini toh? Aku takut. Kamu pertama ke sini aja gak takut kok. Ah, itu mah lain. Kayaknya kasih sama Bu. Bu. Siapa yang kamu bawa, Mario? Ini pacar saya, Bu. Aduh, pantat. Bicara apa kamu? Enggak, Bu. Sepertinya kok saya sudah pernah melihat kamu. Waktu aku pulang dari rumah sakit. Ah, Bu, enggak mungkin, Bu. Dia ini baru pertama kali kok kesini. Saya mengira, Bu. Dari mana asalmu? Dari Jogja, tapi tepatnya tidak tahu di mana. Kerja? Kerja. Dia kerja di tokoku, Bu. Dia itu kerja di tokomu? Jadi dia karyawanmu? Karyawan istimewa, Bu. Dia itu pacarmu? Ya, dia ini pacar saya, Bu. Sekaligus calon istri, Bu. Jangan sembarangan kamu, Mario. Soal jodoh itu bukan soal main-main. Ibu ingin calon istrimu itu jelas bobot bibit bebeknya. Sabar, Bu. Kasih kesempatan Mario bicara dulu, toh. Ya, memang ini kebiasaannya Ibu. Papa langsung marah. Baru sampai depan pintu udah marah-marah. Soal bibit bebek bobot itu kan formalitas, Bu. Yang bakal menikahkan nanti saya. Ya, masa depan sudah Tuhan yang ngatur. Hidup itu penuh dengan aturan. Dalam keluarga ini juga ada aturannya. Kamu pikir aku tertarik apa sama kamu? Hah? Kamu pikir aku mau jadi pacar kamu? Cinta itu datangnya belakangan, kok. Gila kali. Ya, aku juga enggak tahu kenapa bisa jatuh cinta sama kamu. Yang jelas mungkin ini hidayah. Hidayah? Lah, orang ibumu aja enggak suka sama aku. Ya, yang penting kan kamu suka. Gitu, ini masalah hati. Hati kita berdua. Mar, kok kamu jadi lebay begini sih di laki-laki? Aku bukannya lebay. Cuma ya memang ibuku tuh maksa aku cepat-cepat nikah. Dan aku melihat ya kamu tuh calon aku satu-satunya. Kan aku bekas maling. Masih mending bekas maling. Daripada bekas jadi orang baik. Kamu tuh dapat hidayah karena jadi baik. Tapi kalau orang yang bermoral, pinter, baik, terus jadi jahat, jadi maling, itu namanya kutukan. Terus gimana sama ibumu? Ya kalau soal ibuku tuh biar jadi urusanku. Gampang. Pokoknya bisa dimusyawarahkan. Ya, jadi aku mau mencoba. Loh? Ini bukan kayak mau beli minyak angin loh. Kok coba-coba toh? Jawabannya itu ya iya apa enggak? Ah udah aku bingung ah. Iya iya enggak. Atau aku bingung. Jadi bingung tuh kamu. Kamu ini sebenarnya mau jadi istriku apa enggak sih? Punya perasaan enggak kamu sama aku? Hah? Aku ini bingung loh, saya ini beneran. Kalau aku lihat-lihat, kamu ganteng juga ya? Aku itu enggak bisa jatuh cinta tiba-tiba. Makanya aku bingung sama kamu. Kok kamu bisa ya senang sama aku tiba-tiba gini? Ya tiba-tiba siapa? Wong aku ki udah mikir-mikir kok. Ngarke aku apa toh? Ya kamu cantik. Emang karena semua cewek cantik, makanya laki-laki itu suka ya? Oh bukan. Ada hati juga yang terlibat di dalam. Bermain perasaan gitu loh. Tidak sekedar fisik, kalau itu kan relatif.
enggak sama aku. Dari tadi udah muter-muter loh. Belum dijawab-jawab. Iya, aku mau. Iya aja. Kok yakin gitu tuh jawabannya? Iya, aku yakin. Kenapa bisa yakin? Kan kamu ganteng. Makanya aku mau jadi pacar kamu. Nah, kalau aku enggak ganteng gimana? Kamu kok tiba-tiba banyak nanya banget ya? Nanya ini, nanya itu, aku bingung. Jatuh cinta ya? Memang biasanya orang lagi jatuh cinta itu cerewet toh. Iya, cerewet ya. Yuk. Kemana? Ya, kemana aja lah, jalan-jalan. Tuh, kamu bawa, kamu bawa. Kamu aja bawa. Selalu ada di saat ku gundah, di saat ku